SMS Bantuan Kewangan Koperasi, taktik terbaru penipuan. Bas percuma untuk rakyat Malaysia di Putrajaya bermula 1 November. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dan rakan penyampai Ismail Adnan sepanjang tempoh sejam dalam memberi laporan terkini negeri-negeri dalam berita wilayah edisi 26 Oktober 2020. Terus bersama saya dan Ismail dalam berita wilayah Mejen Aspirasi Masyarakat. Baik, terima kasih Syuhaida. Sebelum ke perkembangan lintas langsung dari dua negeri, bahan berita dari negeri di bawah bayu turut memberi fokus kepada bantuan khas COVID-19 luluskan peruntukan. Untuk perkembangan lintas langsung bakal dibuka dari Bumi Kenyalang bersama Grace Princiana Chua antara tumpuan Sarawak Junjung Kasih Titah Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita ke Terengganu dengan antara laporannya diorama Beri Pulangan Lumayan bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Kembali semula bersama Syuhaida untuk laporan utama berita wilayah. Baik, terima kasih Terengganu untuk laporan yang disediakan. Baik, laporan tadi mengakhiri berita wilayah. Duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Namun jika perlu untuk keluar, pakai pelutup separuh muka, jaga perjarakan fizikal serta kerap basuh tangan dengan air dan juga sabun. Dan jadikan amalan mengimbas My Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi dengan itu. Assalamualaikum. Dan selamat petang.